Surya Feryadi. Alasan saya memakai quick waktu mempersingkat waktu dan mengefisiensi tenaga kerja. Pertama-tama saya minta demo itu di Pekanbaru, di rumah saya, di tempat lahan saya. Memang dari quick itu saya minta. Kalau bisa kalau mau demo, saya siapkan lahan, saya siapkan apa yang diinginkan. Gambut lahan kering kebetulan ada ya tepat. Kalau lahan gambut kering dia bisa lah yang kendaraan canggih 4x4 tidak bisa masuk ini mampu, itulah keunggulannya. Praktis, tidak banyak untuk biaya perawatan. Kita mau beli apa-apa kan harus mikir spare part, jadi mesinnya itu sampai di kecamatan pun tidak ada di sini. Ya, jadi tidak banyak-banyak kita cari mana-mana kan. Quicktop ini sangat bagus, kecil, bahan bakar irit dan lincah. Kalau saya bukan pebisnis. Yang pertama-tama saya melihat modernisasi pertanian. Kita terangkat dengan alat yang kita punya. Di bawah nama semua terangkat dengan alat yang kita ada. Berarti kita sudah agak modern. Nah, kalau masalah waktu, itu akan lebih cepat dia. Hampir 60%. Ya, murah ya, Pak. Kalau tenaga kerjanya sudah bisa tersisihkan. Dengan tidak ada tenaga kerja, pos kita kurang. Nah, di gambut galah langsung lesep ya. Karena medianya sendiri yang tidak bisa menahan beban, dia ambles. Bukan ininya, kalau punya oke. Kalau tanahnya bisa menumpuk beban ketika kita gunakan roda besi, se ekstrim apapun ya. Tergantung jokinya, Pak. Kalau saya 24 jam ini, kalau stop, saya boleh jamin. Jaminlah jokinya, yuk. Kalau saya bilang, Pak, mesin ini, dia malah tidak boleh mati. Bisa semakin malas, semakin enak. Asal berapa jam yang direkomendasikan, berapa ganti ya, ganti, itu fungsi. Kalau untuk langsir-langsiran, untuk langsir-langsiran oke lah udah ya. Untuk selama ini kita penyemprotan terhadap bulma itu kan membutuhkan cap. Cap dari yang manual sampai yang elektrik. Karena dengan adanya quick traktor ini, kita inovasi lagi deh, Pak. Kita udah pakai sprayer aja kan. Hidup mesin, tip, gua tarik, nyemprot sendiri. Saya mungkin berbeda dari yang lain. Saya tidak pernah memperhitungkan kapan dia kembali. Tapi yang saya perhitungkan kapan dia datang. Datang ke kotaknya. Kembali modalnya itu, nah itu tergantung saya gitu lah. Kalau saya ini, saya ambil cash, saya berikan kredit. Ukuran 18 bulan sudah kembali. Ya, dengan kapasitas Pak ya? Dengan kapasitas 600 kilo ini tadi ya? Dengan 88. Quick hebat, quick mantap.